Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Dapur Nafiki. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Di video kali ini, aku akan membuat sambal tomat terasi mentah ala Dapur Nafiki. Bahan-bahannya siapkan. Masukkan tomat, bawang putih, bawang merah, dan lombok ke dalam cobek. Sebelumnya dicuci bersih dulu ya. Tomatnya aku potong-potong biar gampang waktu menggerus. Yang suka pedas bisa ditambahi lomboknya. Setelah itu masukkan gula, setengah sendok, terasinya sepucuk sendok, dan penyedap rasa atau garam sesuai selera. Setelah itu kita ulek. Sambal tomat bisa digoreng atau bisa mentah ya, karena ini pasangannya udang panggang madu. Jadi aku bikin yang mentah, sambal tomat mentah. Setelah halus seperti ini, kita siapkan wadah, kita plating ya. Siapkan wadah. Perbedaannya sambal tomat matang sama mentah itu ada di ketahanan lamanya. Jadi kalau sambal mentah seperti ini paling dimakan sekali ya kan sudah tahu. Tapi kalau sambal matang bikinnya pagi sampai malam pun
yang tidak akan bau. Jadi terserah kalian ya teman-teman, mau bikin sambal yang mentah atau yang matang. Tinggal disajikan dengan makanan kesukaanmu. Jadi ya teman-teman, sambal tomat terasi mentah ala dapur Nafiki.